welcome back to our YouTube channel. Kali ini aku akan membahas mengenai bahayanya penggunaan merkuri pada wajah, ya kan? Jadi simak selanjutnya, itu aku akan berbagi pengalaman mengenai seputar kulit wajah dan krim. Simak. Jadi ini adalah muka aku menggunakan merkuri ya, dan ini muka aku sesudah tidak menggunakan merkuri ya. Jadi kenapa sih aku membahas mengenai pengalaman aku? Sebenarnya aku gak mau membahas ini karena malu juga ya yang pertama. Tapi ini aku mau share ke kalian supaya jangan memakai krim yang ada merkurinya. Itu benar-benar sangat berbahaya. Pertama, benar-benar bikin muka kita hancur. Dan dalam tanda tanya itu, hancur itu apa sih gitu kan? Hancur itu kayak jerawat kalian tuh benar-benar parah banget. Kayak keluar, terus iritasi, jerawatnya tuh benar-benar banyak di muka, kayak yang di foto tadi sebelumnya. Itu banyak banget, ya kan? Nah, jadi gini, aku pakai merkuri itu, maksudnya krim ini, pada kelas 1 SMA kayaknya. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk membeli krim yang ditawarkan oleh temen aku ini. Aku gak tahu awalnya kan, 1 minggu oke, putih, terus 2 minggu kulit jadi udang, glowing, ya kan, bener putih banget. Itu bisa dibilang muka sama tangan beda, ya kan? Ya gitulah, namanya juga krim kan. Nah akhirnya orang tuaku ini tahu, ya kan? Orang tua ini aku tahu. Akhirnya aku disuruh berhenti, nggak boleh pakai krim itu karena itu krim ternyata berbahaya. Oke, akhirnya setelah berhenti itu, aku seminggu itu muncul jerawat di pipi, bagian pipi kanan dan kiri itu sekitar 3-3 lah, pokoknya 3-3 lah, ya kan? Terus di jidat, yang lebih parah sih di jidat ya, terus di dagu, di hidung itu benar-benar parah banget. Yang kayak tadi foto sebelumnya aku kasih tau ke kalian, itu benar-benar parah, luar biasa. Jangan pernah sekali-sekali kalian menggunakan produk yang ada merkurinya. Sebenarnya gini, banyak krim-krim yang bilang kayak non-merkuri gitu kan, terus aman buat kulit wajah gitu kan, terus gak akan timbul jerawat, gak akan bla bla bla, pokoknya panjang lebar gitu. Baca. Tapi alhasil muka aku kayak gini gitu kan, putih, glowing. Pas berhenti muka aku kayak gini nih, parahnya luar biasa, ya kan? Nah di sebelah sini nih muka aku yang tanpa atau belum pakai apapun, masih fresh lah, maksudnya masih belum menggunakan apa-apa, cuma pakai bedak bayi doang. Kemudian yang ini, yang tadi itu pakai merkuri, pakai krim merkuri kayak gitu, ya kan? Nah dari aku, kalian lebih baik langsung konsul ke dokter kulit, ya kan, atau spesialis kulit. Pokoknya kalian harus konsul ke sana. Jangan pakai krim yang abal-abal, ya kan, yang nanti akan jadi muka kalian hancur atau berjerawat parah. Nah, contohnya tuh kalian ke dokter, ke spesialis kulit atau kecantikan. Pokoknya kalian konsul ke sana mengenai bagaimana jenis kulit kalian, kalian cocok pakai apa. Pokoknya jangan sampai kalian menggunakan krim yang abal-abal. Itu sih saran aku. Terus gimana sih cara menghilangkan jerawat, ya kan? Aku punya tipsnya di video selanjutnya. Nanti kalian tonton terus ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.